Assalamualaikum. Jom belajar bersama Ustazah Amirah. Topik perbincangan kita pada kali ini dalam bidang ulum Al-Quran, iaitu ayat terakhir yang diturunkan. Para ulama berselisih pendapat mengenai ayat yang terakhir diturunkan. Pandangan pertama mengenai ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan adalah Surah Al-Baqarah ayat 281. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wattaku yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maksud ayat, dan peliharalah diri kamu dari huru-hara kiamat yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Ayat 281 ini berkaitan dengan balasan terhadap apa yang kita kerjakan di dunia. Dalil yang mengatakan bahawa Surah Al-Baqarah ayat 281 merupakan ayat terakhir yang diturunkan diambil daripada hadis Ikrimah bin Abbas yang mengatakan ayat yang terakhir diturunkan adalah ayat 281 Surah Al-Baqarah. Pandangan kedua mengenai ayat terakhir yang diturunkan adalah Surah Al-Baqarah juga, tapi ayat 278. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Maksud ayat, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini membicarakan berkaitan dengan hukum riba. Pandangan kedua bersumberkan hadis daripada Umar Al-Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang bermaksud ayat yang terakhir diturunkan adalah ayat 278 Surah Al-Baqarah. Pandangan ketiga mengenai ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan adalah juga Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini membicarakan tentang hutang yang bertempoh. Hendaklah dicatat hutang tersebut sama ada oleh penghutang ataupun pemihutang, dan mengadakan dua orang saksi lelaki ataupun seorang lelaki dan dua orang perempuan. Dalil yang mengatakan bahawa ayat terakhir yang diturunkan adalah Surah Al-Baqarah ayat 282 adalah hadis daripada Sa'id bin Musayyab yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibni Syaibah yang berbunyi, sesungguhnya telah datang kepadanya berita bahawa ayat yang terakhir diturunkan dari Arasy ialah ayat hutang. Dan ayat Al-Baqarah 282 sememangnya membincangkan secara panjang lebar tentang perkara-perkara urusan hutang. Dan pandangan yang keempat adalah Surah Al-Ma'idah ayat 3. Ini terdapat kalimah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina, yang maksudnya aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Sememangnya ayat ini berkenaan dengan makanan yang haram. Namun di akhir ayat ini, Allah menyatakan bahawa dia telah menyempurnakan agama bagi kita. Surah Al-Ma'idah ayat 3 ini diturunkan di Arafah ketika peristiwa Hajjatul Wada' pada tahun ke-10 Hijrah. Pendapat paling rajih, yakni paling tepat adalah pendapat pertama, iaitu Surah Al-Baqarah ayat 281 yang dipilih oleh Imam As-Suyuti kerana Rasulullah hanya sempat hidup selama 9 hari selepas turun ayat ini pada 3 Rabiul Awal pada 11 Hijrah. Kenapa perlunya kita mengetahui ayat pertama dan ayat terakhir yang diturunkan? Yang pertama, untuk kita bezakan antara nasakh dan mansukh. Yang kedua, untuk mengetahui dan memerhati sejarah dalam perundangan Islam. Dan yang ketiga, supaya kita berfikiran terbuka menerima perbezaan pendapat. Itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.